Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kita punya kelas iaitu masuk chapter 3. Sepatutnya ada minggu lepas masuk chapter 3. Ada hari kemasan. Okay. 3.1, Icelandic equator relation and interval notation. Okay. If A and B are real number and A is less than... Hello? Okay. If A and B are real number, A is less than B, if B minus A is positive, the order of A and B is noted by the inequalities A less than B. Okay, jadi kalau kita katakan sebagai A and B are real number, dan kata A less than B, dan kita guna notation dan A less than B. The order of, okay, this relation can also be described by saying that B is greater than A and writing by B greater than A. The top of kita can rewrite as B greater than A, benda yang sama. Okay, the inequalities A less than or equal to B, misal kata dia ada line di bawah. Okay, kita tengok dia ada line di bawah, means that A is less than or equal to B. Jadi contohnya kita ambil misalnya kata kita guna satu variable, satu lagi nombor lah, misalnya kata X less than 4. Okay, kalau kata X less than 4, maksudnya A equal to X and B equal to, jadi nombor dia adalah 3, 2, 1, 0 ataupun point pun boleh, 3.9, 3.5, tak ada masalah eh. Ataupun you can write as S greater than 4 greater than X. Okay, sama. Ataupun kita write sebagai nombor pun tak ada masalah, misalnya kata 2 less than 3, so dia adalah true lah. Okay, case ni adalah true, 2 less than equal, less than 3. Kalau equal to, misalnya kata dia ada case 3 less than equal to 3. Okay, less than. Eh? Tapi kebanyakannya kalau berkata less than equal to, dia akan refer kepada variable. Variable iaitu macam S less than equal to 4. Eh? Contohnya X less than equal to 4. So nampak dia punya penggunaan dia, fungsi dia. Okay. And then equalities, B greater equal to A means that B is greater. Okay, kalau kita boleh tulis A less than equal to B, so we can write, also can write as B greater equal to A. Yeah? Benda yang sama. So the simple yang semua ni greater, less than, or equal, we call this as equality symbol.
Geometrically, this definition implies that A less than B if and only if A is lies to the left under the number line as shown in figure 3.1. Okay, misal kata kita ada case tadi adalah A less than B tadi lah. So, kita tahu A adalah bagian kiri left and B tu at the right side. Jadi, kalau kita tengok tulis sebagai number line. Okay, jadi A berada sini, B ada di sini. A and B can any numbers lah. Tak semestinya. Kita tunjukkan sebagai satu contoh. A dengan B. Okay. Jadi, kalau belah kiri, dia akan refer kepada belah kiri. Kalau kanan, dia akan refer kepada belah kanan. Okay. So, example 3.1. Okay. Describe the inequality below as less than equal to 3. Okay. Kalau case ni, jadi dia kata S dekat equal to 3. Jadi sepatutnya dia kat sini lah. Dekat sini. Bukan dekat 2. Dan dia ke kiri. X ke kiri. Jadi X ni apa-apa nilai daripada 3 ke kiri. Ni bukan 2. Yang ni salah. Eh, kita gunakan yang close lah. Okay, yang close sebagai close circle. Okay. Full dot. Okay, full dot iaitu ini refer kepada equal. Kalau kita ada case equal. Kalau misalnya kata yang case not misalnya kata less than ni, less than 3, dia akan dapat begini lah. Okay. 3, ini mungkin 2, sorry 2 2 1, 0 and so on. Jadi kita akan dapat gunakan yang jenis yang 0 circle ni. Dan ke kiri. Okay, ini adalah X less than 3. Eh, jadi bezakan antara kata close circle and open circle. Eh. For question B, okay, ini ada sebagai interval inequalities. Okay, sebab ada di tengah-tengah. Okay. Jadi, the inequalities of less than 1 X between 1 or equal to 1 and less than and s less than 3 means that s greater equal to 1 and less than 3. This double equality denote all real number between 1 and 3 including 1. Sebab apa dia including 1? Sebab dia equal ke sini. Okay, how about 3? 3 not include lah. Okay, so the excluding lah sebab 3 not include 3. If we kita dapat 1, 3, kita akan dapat ni lah 1. Dia gunakan close apa panggil close circle. Ini panggil sebagai open circle. Eh? Okay. Ini can be used to describe subset of real number called interval. In the bounded interval below the real number A and B of each interval. So the notation yang ni, kira-kira jadi saya senang saya pakai sebagai open close circle lah. Okay, sebab dia hitam. ataupun nak kata black circle ke sukatilah. Okay, ikut pemahaman awak. Eh, means the interval includes. Okay, kalau case begini, maksudnya dia include the end points. Maksudnya apa dia kata sebagai end point dia yang inilah. Iaitu S kata less than 3. Yang 3 ni kita kata sebagai end point. Meanwhile, okay, yang jenis 0 circle means the interval not including the end point. Jadi yang inilah kalau kita disuruh not dia. Okay, yang ni adalah square close bracket, square bracket. Kalau square bracket ni kita katakan sebagai include lah. Okay, include with dengan dia punya end point. Ini kan P. Jadi dia ada gini. Equal dekat sini. Eh? So graph dia akan tutup. Dua-dua akan tutup. Okay, dia akan close circle. Okay, for open pula, dia akan gunakan circle bracket. Okay, circle bracket that means kalau kita dengan equalities, dia tak ada equal. Okay, dia tak ada equal. So kita gunakan open circle. Okay, kedua ni adalah katakan sebagai semi-close ataupun semi-open lah. Okay.
semi kata-kata semi close, eh. Kita tulis sebagai semi close, iaitu salah satu. Eh. Jadi kalau saya kata square dekat A, circle dekat B, maksudnya yang square tu dia include dekat A, yang B tu adalah tak include. Jadi kita tahu yang mana satu. For B pula yang the next notation, A circle, B adalah square. Maksudnya A not include, B include. Jadi dia akan guna close circle lah. Eh? Ini sebagai positive infinity. And kalau ada negative infinity, do not represent real number. They are simply convenient symbol used to describe the unboundedness of an interval such as the 2 greater than 2 and infinity or negative infinity, ya. Yeah? 4. Okey, apa maksud ia sebagai 2 infinity ni? Iaitu ini adalah jenis open lah. Okey, kebanyakan kalau dia bukan kebanyakan. Kalau infinity, dia mesti akan jenis yang circle. Bukan square. Okey, apa maksud sebagai infinity? Infinity ni adalah nombor yang continuous. Okey, dia tak ada bounded. Maksudnya bisa kata yang ni 2 infinity, kita boleh tulis juga sebagai x greater than 2. Okey, dia sama yang ni. Kes yang ni. Okey, kalau kita tulis S kali ni tu, sama dekat case untuk 2 tu, infinity. Maksudnya, nombor dia adalah boleh jadi 2.1, 3, 4.5. Okey, jangan kata infinity tu adalah nombor yang kata yang besar, tidak. Okey, infinity adalah nombor yang selepas nombor 2 tu. Kalau nombor 4 ni, maksudnya negatif infinity tu adalah sebelum nilai nombor 4. Okey. Jadi, kita lain, kita kata ada ni semi close. Okey, kalau misalnya kata square meta square bracket, okey, pada A, so A include, so jadi A greater equal to X equal to A. Maksudnya infinity ni adalah nilai selepas A. Kita kata A ini adalah nombor yang lain. Dia bukan satu nombor. Okey. Inclusive, misalnya kata X greater than ni, kita kata X greater than 3. Dia bukannya satu nombor saja, misalnya kata 4 besar 3, tapi adalah collections number terlepas nombor 3. Eh? Okey, yang ini open circle, eh, so open circle pula. Open bracket. Okey, jadi tak termasuk dengan A, dan still open kat sini, dan ke kanan. Kalau negative infinity B, okey, so close, dia dah X less than equal to B. Okey, patutnya kat sini lah. Okey, kat sini. Okay. Drawing dari. Okey, pakai words. Jadi, macam ni dah. Kalau pakai pen, tak ada masalah. Okey. Open dapat negatif B. So, open dapat S less than B. Okey. Cuba bezakan antara yang ini, dua ni, dengan dua yang ini. Okey. Okey. So, negatif infinity. The interior line, iaitu from negative infinity x to to the infinity. Maksudnya perlahan-perlahan lah, kita tak boleh nak apa nak sketch, okey, untuk infinity tu infinity sebab dia tak ada bounded. Okey, kalau ini dah ada bounded pada B, pada B, pada A, pada A, kita bounded dekat ni, tapi sebab infinity to infinity, so dia tak ada, dia adalah jenis unbounded. Kalau tak faham, tanya. Saya takut yang tahu lebih. Yes, in equalities notation, describe each of the following. C is at most 2. M is at least 3. Kalau kata A, C at most 2, dah ada elemen C is at most 2 can represent by C less than equal to 2. Jadi, kata at most 2 yang paling banyak lah. Okay. Paling banyak adalah nombor 2. Jadi, dia lebih boleh jadi 2 ataupun lebih daripada 2. Okay, M is at least negative 3. Jadi at least tu maksudnya yang paling kecil. Yang terkecil, so at least negative 3. Okay, can be represented by M greater than negative 3. Okay. All X interval negative 3 to 5. So interval lah, so negative 3 to 5. Okay,
Selalunya kalau kata in between ni, in between kita kata sebagai interval. Okay. Apa boleh kata begini. Betul yang yang satu inequalities, tapi kita dalam dua biji lah. Eh? Linear inequalities. We cannot turn to the problem of solving linear inequalities in one variable such as 2x plus 3 less than cx minus 2 and negative 4 less than 4 minus 5x less than x. So the solution set of an inequality is the set of all value of the variable that makes the inequality a true statement. Jadi apa value apa ni? Ini adalah dikatakan sebagai value x. Inilah saya kata kena cari ni. 2x plus 3 less than cx minus 2. Maksudnya kita apa? Kita cari solution set. Yang saya kata tu, yang saya kata tadi, x dia tak not a unique number. Dia adalah collection. Okay, collection misalnya kata x less than 3, maksudnya x tu adalah nilai yang lebih kecil daripada 3. Okay, berbeza dengan equation. Okay, kalau equation kata x equal to 3, definitely x equal to 3 lah. Eh? Each element of the solution is called the solution. To solve an inequality is to find its solution set. Jadi kita nak solve inequality, actually niat kita nak cari solution set. Okay. To isolate the variable, we can use the properties of inequalities. The following list describes the operation that can be used to create equivalent inequalities. Okay. Benda dia, rules dia adalah sama macam equation, cuma kita tambah sedikit lah dia punya properties dia. Okay, first adalah additive. Bukan addictive, ni additive. Eh? Addictive pula dia. A, if A less than B, then A plus C less than B plus C. Jadi, kita ada 2 less than 3. Contoh 2 less than 3. Jadi, maksudnya kalau kita nak tambah belah kiri, 2 plus 1, that means belah kanan pun kita tambah 3 plus 1. Okay, benda ni saya dah ajar pada equation, iaitu how to solve equation. Okay, to find the value of x, iaitu kalau kita tolak kiri, kita kena tolak belah kanan juga. Kalau kita tambah belah kiri, kita kena tambah belah kanan. Okay, itu yang idea yang saya gunakan untuk inequality. Sebab tu saya gunakan dulu. Jadi, kenapa saya tak go direct pada equation macam mana yang awak buat sebelum ni, iaitu bawa kiri bawa kanan, takut you tak faham dia punya idea sebenar bagaimana dia boleh carry to the left, carry to the right. Betul. Yeah. Buat macam tu juga boleh juga, betul. Bawa ke kiri ke kanan tu boleh juga, boleh, tak ada masalah, asalkan jangan careless lah, itu je. Okey. Masih. Okay, sama. Okay, ini multiplicative pula. Okay, kalau if A less than B, C greater than 0. Kenapa? Kena elok sikit eh. Kalau A less than B and C greater than 0, apa maksud C greater than 0? Maksudnya nilai yang C adalah nilai positif. Okay, then A times C less than B less than C. Maksudnya notation tak berubah. Okay, misal kata 2, kita ambil contoh 2, 2 less than 3 tadi. Lepas tu kita ada C equal to 2. 2 is greater than 0. Jadi 2 kali 2 untuk belah kiri less than 3 kali dengan 4. Jadi 4 lebih kecil daripada 6. Itu maksudnya. Okay. So dia punya statement still true statement lah. Sebab 4 less than 6. Untuk yang case number 2, if A less than B and C less than 0, then A AC greater than B B times C. Jadi kita tengok ni. If A less than B and C less than 0, apa maksud C less than 0? C is the negative value. Okay, then AC greater than B C. Contoh dia kalau kata C equal to negative 2. Okay, jadi 2 kali negative 2 sama dengan negative
Empat. Satu lagi, kalau tiga, tiga darabkan negatif. Sama negatif enam. Kalau kita gunakan rules yang pertama yang ini, dia false lah sebab negatif empat lebih kecil daripada negatif enam. Patutnya negatif empat adalah lebih besar daripada negatif enam. Negatif empat lebih besar daripada negatif enam. Sebab tu kita kena ubah. Jadi kalau apa-apa kita darab dengan negatif, kita kena ubah. Ini adalah salah, sepatutnya negatif 4 negatif 6. Okey, barulah kena. Okey, yang ini adalah false statement, ini adalah true statement. Jadi, dua benda ni awak kena tahulah. Okey, tiga perkara, satu additif, satu lagi multiplikatif. Okey. Okey. Example 3.3, okay, solve the inequalities, so 5x minus 7 plus 3x plus 9, okay, jadi kalau kata 5x minus 7 plus 3x plus 9, okay, misal kata kita nak buat balance, iaitu guna, kau tambah kiri, belah kiri, kau tambah belah kanan, okay, misal kata kita nak jadikan apa, nak jadikan x ni berada di belah kiri, yang nombor lain berada di belah kanan. Jadi kalau ada 3x ni, maksudnya kita tolak. Yes. Kalau kita tolak 3x, saya nak cuba ke sini dah. Okay. X tolak 7. Return 3x tambah 9. Maksudnya kita nak tolak 3x. Hilangkan 3x sebelah kanan. Jadi belah kiri pun kita kena tolak. Ada tinggal 5x tolak 7. Lebih besar daripada 9. Okey, yang kita tujuh pula, kita nak hilangkan belah kiri. Apa kita buat? Kita tambah belah kiri dan belah kanan pun kita tambahkan. Saya akan tujuh 16. Okey, ini dah dua. X less greater than. Sebab kita nak X saja. So, kita buat apa? Kita bahagi 2x per 2, 16 per 2. Maksudnya yang bahagi 2 ni pun sebenarnya kita darab. Kita darab separuh 1 per 2. Jadi dapatlah F. Ataupun kalau guna satu lagi, iaitu kita buat carry saja. Kiri kanan-kiri kanan tu jadi 5X tolak 7. Dia besar daripada 3X. 9. Jadi 3X ni kita bawa kiri. Yang 7 ni kita bawa ke kanan. Okey, jadi 5x, 3x sebelah kanan adalah depannya adalah positif. Maksud kita kiri dia akan jadi negatif. Okey, negatif 7 pula berbawa ke kanan daripada negatif akan jadi positif. Lebih besar daripada 9 tambah 7. 5 tak 3, 2. X, 9 ke 7, 16. Okey, jadi 2 adalah x, kita akan nilai x. Jadi x sama dengan 16 bagi 2, 9x dengan 8. X. Jadi kalau kita tulis kita nak draw nilai dia, iaitu kita mula daripada nilai 8 dan kita akan guna close open circle dan ke kanan. Jadi sebenarnya pada untuk sketch ni jarang dah ditanya dekat soalan, okay, dekat test ke ataupun final, okay, cuma dia minta ni. Tapi kita nak gunakan real number line ni sebenarnya untuk quadratic inequalities dengan quotient inequalities, rational inequalities. Jadi sebab kedua-dua ni kita perlu tahu nak lukis untuk real number line. Lepas tu saya kena kena tunjukkan juga real number line dekat linear inequalities ni. Okay, supaya nampak X tu ke mana, Y tu apa, X tu ke mana, Y tu kiri ke kanan semua, eh. Jadi maksudnya X ke kanan, A. Okay. B. Y minus 3X plus over 2 X minus 4. Okay, ini. Jadi, jadi apa yang kita buat, saya buat sini. Saya nak hapuskan satu dahulu.
Okey, 91. So, saya tolak satu belah kiri, saya tolak satu belah kanan juga. Jadi, dapatlah S tolak 5, ia negatif 3S per 2S tolak 5. Jadi, lepas tu gunakan multiply side, both side ni by 2, okay, each both side. Okey, both side by 2, dapatlah ni, kita boleh buang 2. Okey. Untuk selesaikan, sama juga in, equation dengan infinities. Sebolehnya kalau misalkan kata ada nilai fractions, okay, over 2 ke over 4, kita hapuskan dahulu. Okay, kita hapuskan. Supaya dia boleh jadi satu line saja. Kalau awak tak hapuskan dia punya fraction ni, nanti hujung-hujung akan lebih susah. Eh? Jadi kita darab 2. Okey, tinggal lagi 3x, jadi ini 2s tolak 10. Lepas tu nak hapuskan 2 tu daripada belah kanan sebab kita nak jadi ke x sebelah kiri saja. Kita tolak 2x sebelah kanan dan kita tolak 2x sebelah kiri. Dapat negatif 5x greater than negatif 10. Right. Lepas tu, since kita x sahaja, jadi kita buat apa? Kita bahagi dengan negatif 5. Lepas tu kita bahagi kanan dengan negatif 5. Okey, sebab kita ada darab dengan negatif, okey, gunakan negatif, simbol tu kita ubahkan. Eh, kita ada darab negatif ni, okey. Simbol kita kena ubahkan, eh. Okey. Itu kes cara yang panjanglah. Okey, untuk yang cara misalkan kata dengan cara lain iaitu 1 tolak 3x per 2 kita x tolak 4. Okey, nak bawa ke kanan pun tak ada masalah, iaitu 1 kita bawa ke kanan, yang x ni kita bawa ke kiri. Jadi dapat negatif 3x tolak x yang besar sama dengan negatif tolak 1. Jadi dapat apa? Negatif 5 tolak x sama dengan 5. Okey, jadi makan negatif 2. Okey, 3, 52. Saya dah salah ke? Dah, okay, betul lah. Saya salah je. Oh, ada 2. Okay. Lepas tu kita hilangkan fraction ni, ya? Okay. Dapat negatif 5x negatif 10. Jadi kita darabkan negatif 1. Kita hilangkan negatif 5 ni. Okey. Kita hilangkan negatif 5 ni. Maksudnya kita bagi negatif 5. Mah dapatlah x dia bagi kan. Eh, jadi tak kisahlah awak nak guna yang mana, belah kiri ke belah kanan ke. Sebab saya kena tunjukkan dalam notes guna yang ini. Okey, kena rules. Kena tunjuk. Kalau tidak kan, ada bedanya. Cik macam mana boleh bawa kiri ke macam mana, kanan. Tapi kalau dah sebelum ni awak dah belajar nak bawa carry to the left, to the right, apa semua lah. So, proceed je. Okey, tapi ada yang ada juga yang bertanya macam mana boleh carry kiri kanan-kanan ni. Jadi, saya terpaksa kena tunjukkan step by step, subtract, multiplication, apa semua. Okay. Ini example 4 pun example 3.4 pun sama. Kita tengok ni. 1 daripada sini. 2 ke 3 soalan daripada practice. Okay. Saya kata kita ada soalan pertama. 3 times x minus 1 greater equal to 5 times x plus 2 minus 5. Jadi apa kita buat? Kalau kita ada bracket, kita hapuskan bracket dahulu. Okey, kita kena hapuskan bracket dahulu. Jadi 3 kena kita hapuskan. Ke ni luar ni kita darab semua elemen di dalam bracket. Jadi misalnya kita 3 x 1 jadi x pula 3. 3 x 3. Lepas tu 3 darab negatif 1 negatif 3. Greater equal to 5, 5 darab x, 5x, 5 tambah 2, 10 tolak 5. Okay.
Jadi kalau kita gunakan cara yang kedua, iaitu nak carry apa semua tu. Okey, 5 yang negatif 3 ni kita bawa ke kanan. Okey, yang ni ke kiri. Jadi dia akan jadi x tolak 5x sama dengan 5 darabuk 3. Okey, jadi buatlah dapat 3 tolak 5 dengan x. Ikut tu 10 tolak 5, 5, 5 darabuk 3, 8. Okey, lepas tu apa kita buat lagi? Ni kita nak x single x, kita tak nak negatif 2x. Jadi kita bahagikan dia dengan negatif 2. Okey, jadi kalau kiri negatif bahagi negatif 2, belah kanan pun dia bahagi negatif 2. Okey, dapatlah x. The since kita ada darab dengan nilai negatif, automatic notation akan berubah. X less than equal to 8 bagi 2 negatif 4. Okey. Itulah kita dia. Okey. Nombor 2 boleh buat. Nombor 3 boleh buat. Kita tengok nilai fraction nombor 5. Eh? Dan semua sebab kita, kita banyak nak cover hari ni. Eh? Jadi 4x tolak 3 per 3 tambah 8 less than 6 tambah 3x per 2. Okey, sekarang kita ada fraction, ada dua fraction. 1, 3, 1, 2. Jadi apa kita buat? Kita darab fraction dia. Senang. 3 kali 2, 6. Eh, kita bawa dia 3 kali 2, 6. Jadi 4x tolak 3 per 3 less than 2. Kita 6. Okay, kita darab semua dengan 6. Jadi, okay. Jadi 6 darab 6 per 3, kita akan 6 bagi 3, 2. Sorry. Okey, jadi 6 kita ambil yang ni, yang per ni jangan awak darab dulu. Eh, sebab okey, awak darab semua sekali. 6 darab 4 S per 3 per 3. Jadi 6 bagi 3, 2. 4 X tolak. Tambah 6 darab 8, 48. Ah, itu boleh. Eh, sebab dia single. 6 darab 6. 6 darab 3x bagi 2, 6 bagi 2, 3. Okey. Jadi ada bracket baru kita kembangkan. Jadi dapat 8x tolak 6 campur 4 8. Cik berapa 6 tambah 9. X. Alright. Jadi kita nak X belah kiri, yang lain semua belah kanan. Jadi yang negatif 48 ni, atau kita rekaskan dulu, negatif 48 tambah 8 adalah 8X tambah 42. Lebih kecil, lebih 36 tambah 9X. Kalau salah kita tahu, eh. Alright, jadi yang 9X tu kita nak bawa ke kiri, 42 kita bawa ke kanan. 8X tolak 9X, lebih kecil berarti 36 tolak 42. Positif bawa sini jadi negatif, jadi 8 tolak 9 jadi negatif X, lebih kecil daripada 3.42 sama dengan negatif 6. Okay, negatif 6. Okay, kita nak X saja, kita nak negatif. Okay, jadi kita tidak dengan negatif 1. Ataupun kita nak bagi negatif 1 pun tak ada masalah pun ya. Sama. Okey, dapat X dengan 6. Negatif X darab negatif 1 dapat X. Negatif 6 darab 1, negatif 1 dapat 6. Sebab kita ada darab negatif, notation kita kena ubah. Eh? Inequalities. Okay, solving for double inequalities. Kita masih dekat linear tapi kita ada yang interval. Tadi saya kata in between dia ada inequalities. Yang ada dua inequalities sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi
sum and graph negative 3 less than equal to 4 minus 7x less than x. Okey, jawapannya kita buat. Jadi, kalau kita ada dua integer terspread kepada 2. Senang. Jadi, negative 3x less than equal to 4 minus 7x. Satu lagi, 4 minus x less than 18. Kita pecah kepada 2. Okey. Dan dia punya x tu kau boleh, kalau dia berada belah kanan sini, ketekannya belah kanan. Kalau dia berada belah kiri, dahulu. Dah hujung tu baru kita nak beri kiri ke kanan. Tak ada masalah. Alright. So kalau belah kiri, kita akan dapat negatif less than 4 minus 7x. Alright. Jadi kita nak kekalkan 7x x di belah kanan. 4 tu kita bawa ke kiri. Jadi dapat daripada positif, kita dapat negatif 4x. Okay. Ataupun ni lah. Sebab yang ni kita guna, saya gunakan rules balance. Kiri kanan. Kita tolak 4. Belah kanan pun tolak. Belah kiri tolak. Belah kanan tolak 4. Belah kiri tolak 4. So ada 7x. Negatif 7 less than negatif 7. X. Lepas tu kita bahagi dengan 7. Sampai dengan 7 kita akan dapat x greater than negatif 1. Okay. Ataupun tak nak. Kira kita buat sini lah. Okay. Itu 3 less than equal to 4 minus 7x. Right. Jadi kita kekalkan 7x di belah kanan. Jadi kita bawa ini ke kiri. Jadi dapatkan 3 tolak 4 less than equal to negative 7x. So negatif ni akan dapat negative 7x. Okay. Sekarang kita nak single x saja. Kita tak nak negatif 7x, kita nak single x, x saja. Apa kita buat? Kita bahagikan dengan negatif 7 belah kanan. Jadi kalau negatif belah kanan dah ada bahagi dengan 7, belah kiri pun kena negatif. Bahagi dengan negatif 7. So dapatlah 1, dapatlah x. Dan since kita darab ataupun bahagi dengan negatif, notation kita kena ubah. Okay, notation kita kena ubah. Okay, dia cuba tengok. Oh, saya tukar notation dia apa yang ni. Terbalik saja. Eh, ni salah kat sini. Eh? Negatif-negatif dapatlah positif x. Negatif 1. Notation akan dapat x less than equal to 1. Jadi ni saya bawa belah kiri je. Eh? Patutnya ini adalah 1 less than equal to x. Okay, saya terbalik. So, jadi salah lah sini. Eh? Okay. S less than equal to 1 eh. Cuba betulkan. Okay. Kalau awak ada print, betulkan eh. Okay. Untuk belah kanan. Okay. Jadi, kita kekalkan S belah kiri. So, di sini. Cuba dalam ni. Okay. Jadi 4 ni kita bawa ke kanan. Jadi negatif x kecil ni 18 tolak 4. Okey, jadi negatif 7x lebih kecil 18 tolak 4 sama dengan 14. Okey, jadi kita tak nak negatif 7x, kita nak x saja. Buat kita bahagi negatif 7 di sini. Belah kiri dan kita kena bahagi juga dengan 7 di belah kanan. Dapatlah x 14 bahagi 7 negatif 2. Okey, sebab kita ada rat negatif, maksudnya untuk syarikat kita kena ubah. Ini akan jadi greater. S kita daripada negatif 2. Kita dapat inilah. Okey. Jadi maksudnya tadi adalah x. Salah ni. Aduh ya. Apa buat balik. Dia adalah x less than 1. Jadi s less than equal to 1, 1 negatif 2. Ni betul pula sini. Okay. S less than equal to 1 kat sini. Okay. Negatif 2 ke. Lepas so, dia ada median kat sini. Eh? Sebab dia kata 1. Jadi ya. Satu lagi s greater negatif 2. Satu lagi kat sini dia open depan. Jadi yang persilan tu kita ambil. Jadi persilan tu antara negatif 2 dengan 1. Jadi kalau awak tinggalkan jawapan
atau nak buat begini pun boleh. Okey. Tapi saya galakkan untuk pelajar buat apa begini. As a diagram 1, negative 2. Baik, dan saya bagi form ni. Kalau awak ni, maksudnya saya sini. Kalau start sini maksudnya saya tolak satu markah lah. Tapi kalau awak stop sini, saya bagi kepada nota. Tapi kalau sini, kalau salah saya satu markah. Okey. Salah pada jawapan. Jadi pilihlah yang mana satu yang berkenaan. Okey. Untuk example 3.6, sama juga kita ada 1, 2, 3. Jadi yang pertama ni kita pergi bawa kiri, yang ke second integrity kita bawa ke kanan. Jadi 1 lebih kecil daripada 2x tambah 3. Jadi 3 ni kita bawa ke kiri, dapatlah 1 tolak 3. Jadi kita kosong. Jadi 1 tolak 3 negatif 2 lebih kecil daripada 2x. Dan kita nak X saja kita bahagikan dengan 2. Okey, 2 bagi 2, 1. Jadi negatif 2. Negatif 1 lebih kecil pada X. Nak tukar simbol tak? Tak perlu sebab hanya bagi dengan 2. Dia tak bahagikan dengan nilai negatif. Jadi simbol tak perlu diubah. Eh? Sama jadi 3 kita bawa. Jadi 9 tolak 3 dengan 6. Jadi 2x less than 6. Jadi x 2 ni kita nak x saja kita bahagikan 6 dengan 2. 6 bagi 2, 3x dengan 3. Okey, perlukah kita tukar dia punya equalities notation ni? Tak perlu sebab dia tak ada pun darab dengan nilai negatif. Cuma kalau darab dengan negatif baru kita tukar simbol dia. Kalau tak ada, tak ada dah. Eh? Right. Jadi kalau kita sketch, dia ada yang akan dapat tulis open circle lah. Eh? Jadi saya tunjukkan satu saja. Eh? Right. Jadi misalkan kata saya ambil soalan nombor mana ni? Soalan nombor 5 lah. Eh? Jadi apa kita buat? Pilihan kedua, satu yang ini, satu di ini. Jadi negatif 4 less than 2x tolak 3 per 3. Satu lagi yang belah kanan adalah 2x tolak 3 per 3 less than 4. Okey, kita pecah kedua ni. Jadi ada fraction kita darabkan. 3 darab dengan dia daripada 3 saja kan. Sudah 3 jadi dapatlah negatif 12 less than 2 tolak 3. Okey. Alright. Jadi 2x tu kita kekalkan belah kanan, yang lain kita bawa ke belah kiri. So 12x tambah 3 dikit 2x dan x. Okey. Jadi kita nak X saja, apa kita buat? Kita bahagikan dengan 2 dengan 2. Dan kita dapat 2, then X. Okey. Perlukah ubah simbol notation dia? Tak perlu sebab kita bahagikan dengan nilai 2. Okey, sama dengan ni 2X tolak 3 per 3. Less than 4. Kita darabkan dengan 3. Okay, sebab ni bawah. Jadi 2 tolak 3 lebih kecil daripada 4 ke 3, 12. Okay. Jadi kita nak negatif 3 ni kita buat kanan. 2x ni 12 tambah 3. Sebab kiri dia negatif, bawah kanan akan jadi positif. Jadi 2x lebih kecil daripada 15 daripada 15 per 2. Okay. Okay, itu algoritma. Yes. Eh? Apa-apa tak faham masuk eh? Saya tak tahu. Eh? Kita terus je kalau tak ada apa-apa, saya teruskan sendiri lah. Okay.
Solving quadratic inequalities. Okay, ini adalah quadratic. Apa maksud quadratic? Maksudnya salah satu x dia mesti ada kuadrat 2. Paling tinggi. Okay, kalau kata ada pula x kos 3 tambah x kos 2, dia bukan lagi quadratic, dia adalah cubic. Okay, dia follow yang mana index dia lebih tinggi. Okay. Solving quadratic inequalities is like any solving quadratic equation. First step to solve quadratic equation, find the zero points. Okay, jadi maksudnya find apa ni? Find the value of x. Okay, value of x. Jadi equal to zero. Kita asyik dia equal to zero. Okay, in between the equal to zero, interval that either greater than zero or less than zero. Okay, sebab kita assume the equation, misalnya kata equation ni asalnya less than zero, less than zero, kita assume f minus c equal to zero. Jadi between the equal to zero, nilai x sebelah sini, kalau kata x equal to zero, ini equal to zero, so between dia mungkin adalah lebih kecil daripada kosong atau paling besar daripada nilai kosong. Okay, di antara equation lah sama dengan kosong eh. Ini refer pada apa dengan equation sama dengan kosong. Jadi kalau kita masuk nilai x tu, dia boleh jadi sama ada equal to 0 ataupun less than 0 ataupun greater than 0. Okay. Okay, then pick a test value to find out which is a test value to find out which is it is greater than 0 or less than 0. Okay, question. Solve x square minus x minus c less than 6, less than 0. Jadi apa saya buat? Okay, saya jadikan sama dengan kosong. Bawa dapatkan nilai x. Okay, yang ini saya tak minta awak untuk gunakan factorization. Sebab kebanyakan dia semua tak tahu. Jadi saya minta guna apa? Guna kalkulator. Okay, jadi kalkulator kat mana nak guna? Awak pergi kepada shift mod. Okay, tekan shift. Oh. Okay, mod tu, sekejap, tekan. Sorry, tak ada shift. Okay, guna kereta, tekan mod, sampai jumpa EQN. Okay, EQN tu kita nak guna. Okay, tekan satu. Saya punya satu. Awak punya tak tahu lah. Okay, lepas tu keluar announce. Okay, kita tak nak guna announce. Kita nak guna degree sebab kita nak, kita ni bukan yang menyelesaikan apa sigma tendency equation, iaitu misalnya system of equation, misalnya kata yang awal-awal dulu tu chapter 2, tapi kita nak guna degrees. So kita tekan right click. Okay, okay, tekan right click, lepas tu dia keluar degree. Degree, jadi nak degree apa? Degree 2. Pasal apa 2? Sebab kita selesaikan untuk x kuasa, okay, index kuasa 2 paling tinggi. Kalau paling tinggi adalah kuasa 3, kita pilih yang kuasa 3. Kalau x dia adalah kuasa 4, itu pandai-pandailah awak cari sebab kereta hanya sampai 3 saja. Jadi teruslah kalau guna kereta, tolong biasakan guna kereta, jadi awak akan dapat nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Okay, so between negative 2 and 3, the function will either be greater than 0 or always than 0. Okay, jadi kalau kita ada 2, misalnya kita 9, dia ada negative 2 dengan 3. Jadi, so the value between 2 and 3 macam ini will either be greater than 0 or less than 0, bukan always than 0. Less than 0. Si case ni ya. Eh?
Dia ada dua apa probability lah, possibilities, iaitu nyata yang kedua. Sama ada kalau kita masuk nilai antara ni, kita akan dapat nilai ni apa, positif atau negatif, lebih besar daripada kosong atau lebih kecil daripada kosong. Jadi apa kita buat, kita pick a value in between and test it. So bisa kata x, nilai x antara negatif 2 ketiga, nilai x sama dengan kosong. Jadi wakilkan dia sebagai test ke dalam kita punya soalan ni. Ada x square mana x minus. Jadi test ada dia. Okay. Test. Jadi sekolah. Nah. Less than. Less than 0. Okay. Jadi kalau less than 0 maksudnya adalah true lah. Sini. True. Maksudnya dia maksud true, maksudnya dia kata yang jadi dapat nilai negatif, iaitu sini akan dapat nilai negatif. Okay. Negatif. Kiri kanan automatic akan jadi nilai positif. Okay. Itu cara dia. Okay. Jadi seulah balik. Step number one, kita jadikan assume equal to zero. Lepas tu, check dengan root dia. Jadi root dia guna calculator. Saya tak nak guna, awak guna factorization ke apa semua. Tak payah. Okay, question number two. Okay, jadi kalau awak dapat dua nilai, jadi awak buat assumption untuk assumption sini. Okay, yang kedua ketiga sama ada kalau kita masuk X dia, kita akan dapat greater than zero, less than zero. Okay, kalau kita masuk, kita dapat negatif. Okay, saya padam ni lah. Ini kan confuse. Okay. Jadi kita masuk test. Kita masuk kosong tak kosong tak enam. Negatif enam maksudnya wakil X0 dapat nilai negatif. Maksudnya apa-apa nilai yang kita masuk antara negatif 2 ke 3, kita akan dapat nilai negatif ke dalam function tadi. Okay. Jadi selepas tu automatik belah kiri dengan belah dia akan jadi positif. Dia akan yang berdamping lah sebab yang negatif di antara saja. Jadi kiri kanan dia akan jadi nilai positif. Jadi tak percaya, awak boleh ambil nilai dia sendiri dan masukkan. Okay, misalnya kata less than 3. Okay, misalnya kata nilai sebelah kanan 3, awak ambil 4. Nilai belah kiri dia negatif 2, awak ambil negatif 3. Masukkan. Dia akan dapat, memang akan dapat nilai positif. Okay. Right. Selepas tu dah tahu question dia, positif, negatif, positif. Back pada soalan, dia kata nak less than 0. Okay, maksudnya dia nak nilai negatif. Jadi, inilah itu. Dapat itu bayar negatif 2 dengan 3. X. Okay. Apa equal? So, less than 0. So, less than X and less than 3. So, ini adalah jawapan dia. Okay. 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 Question number, kita ada ni. Question number 2. X square minus 9X plus 18 kalau kita dah 0. Jadi, apa kita buat? Step 1, kita cari root dia. Okay, guna calculator sahaja, tak perlu awak nak simplify factorize apa semua. Guna calculator sahaja, ikut dia punya proses lah, step by step dia. Okay. Selepas tu misalnya kata kita ada nilai 3 dan nilai 6, kalau kita buat dalam line, jadi kita dekat sini, 6 dekat sini. Right. Jadi kita buat assumption tengah-tengah ni sama ada dia adalah negatif ataupun positif. Jadi apa kita buat? Kita ambil test. Point ada 3 dengan 6. Misalnya kata kita ambil nombor X dengan 4. Okay. Jadi 4 yang kita ada masuk balik ke dalam soalan. Okay. Jadi 4 kuasa 2. Kalau 9, 4, 18. Dengan negatif 2. So negatif 2 adalah 0 sebab dia negatif. Jadi nilai dalam ni adalah nilai negatif.
Okay, automatik akan dapat nilai negatif. So belah kanan akan nilai positif, belah kiri akan nilai positif. Okay. Jadi tengok pada soalan, dia kata zero. Jadi dia nak area mana? Yang positif ni, yang kata zero, nilai positif lah. So dia ambil so, yang ini dan dia ambil yang ini. Jadi nilai dia akan jadi x less than 3, satu lagi x kata dia 6. Okay, ada ikut. So jawapan yang ini lah. Okay, S less than 3 and S greater than 6. Okay. Jadi tak perlu nak kabur-kabur, dapat itu pun dah. Okay. Okay. Dah tunjuk satu soalan, lepas tu awak buatlah dua soalan. Okay. Jadi macam kata saya ambil soalan nombor satu. X kosong dua tambah dua S dua lapan less than 0. Jadi yang pertama saya assume that dua X. Jadi X dia sama dengan apa? Kita guna calculator. Kita pergi mod. Equation 1, degree 2. Jadi A tanda soal, A tanda soal lah depan X square 1. Yang B pada nilai indeks yang kedua pula 2. 2. C negatif 8. Bawa notation dia sekali, negatif 8. Dan kita akan dapat X sama dengan 2 dan negatif. Jadi kita susun dari double line. Okay, ini 2. Okay, jadi kita nak check lah. Buat assumption yang ini boleh jadi positif ataupun boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Right. Jadi apa kita buat? Kita ambil test value. So test yang ada dengan 4 dan 2 adalah X sama dengan 0. Negatif 4 dan 2 kan? 0. Jadi apa kita buat? Kita masukkan balik ke dalam formula besar. Kita X kosong 2 tambah 2 X tolak 8. Jadi 0 tambah 0 tolak 8 sama negatif 8. Ok, since dia ada negatif 8, dia punya nilai di tengah adalah nilai negatif. Ok, kemudian automatic positive adalah nilai positif. So soalan dia nak apa? Nilai 0 maksudnya nilai negatif. Jadi kita ambil tengah-tengah. Jadi akan dapat negatif 4 less than x less than 2. Ok, since dia tak ada yang sama dengan, jadi dia akan dapat nilai inilah, negatif 4 plus x and less than. Okay. Okay. Right. Jadi awak dapat inilah. Okay. Cuba buat soalan nombor 4 dengan nombor 5. Okay. Ada yang tak dapat apa, dia punya nampak kosong dia. Itu slide lah. Kalau bukan telefon memang kena slide. Slide kiri atau slide kanan. Eh? Okey, tolong buat soalan 4, soalan 5 dulu.
tak pasti sama ada saya dah upload seminar 1 seminar 2 sebelum ni. Saya cuba untuk upload dalam YouTube. Okey, jadi semua boleh dapat tengok lah. Tapi itulah internet rumah saya ni nak upload memang fail. Okey. Kalau dapat saya akan upload lah. Betul, saya banyakkan yang video saya bagi itu video daripada orang lain lah. Yang akan saya sesuai. Okay, nanti saya upload dalam buku Telegram. Tapi lepas kelas lah. Kalau sekarang saya memang mencah semua apa kelas. Betul lah. Saya ambil soalan. Jadi, step 1 tadi, kita assume x at 12 sampai 0. Okay, picit calculator apa dunia rules dia. More pergi pada EQ. Okay, EQN tu tekan 1. Lepas tu announce, kita tanda anak, kita pergi button ke kanan, kita akan dapat degree, tekan nombor 2. Okey, dapatlah. Dia akan keluar A sama dengan A tanda soal. So A kita ambil yang nilai untuk A ke 2. 1, A 1, B sama dengan 1, C 12. Alright, jadi masukkan 1, negatif 1, negatif 12. Kita dapat X dan X sama dengan negatif 3. Okey, jadi nak reset balik, nak pergi ke normal balik. Macam kalau kata awak nak normal balik. Okey, normal. Okey, shift ke shift plus mod. Okey, shift plus mod. Okey, lepas tu all. Nombor 3. Okey. Jadi sama dengan. Dia akan rasa all. Tekan sama dengan balik, dia akan jadi kosong. Jadi macam biasa. Okey. Tapi misal kata macam panjang berjaya pula cerita dia. Okey, pergi ke belakang calculator. Kalau Casio, dia ada pusat dekat belakang. Jadi tekan pusat dia kat tengah-tengah tu. Dia akan reset juga. Ada dua cara. Okey. Kalau kata ada pusat, tekan pusat dia. Pakai pen saja dia dah lepas. Right. Jadi kita ada X1 sama dengan 4, S2 sama dengan negatif 3. Jadi buat dalam lain, kita ada negatif 3 sini dan sini. Right. Jadi assume lah sama ada nilai negatif atau nilai positif. Okay. Jadi kita test, ambil satu nilai test, kata negatif 3 dan 4, satu nilai dia let X sama dengan 0. Kenapa X2 sama? Okay. X sama dengan 0. Jadi kita masuk dekat dia X2 12. Jadi X2 12. Tolak 0 12 sama dengan 12. Dapatnya negatif lah. Jadi dia adalah nilai positif. Dia adalah nilai negatif di tengah-tengah. Sebab wakil dia, kalau wakil dia dah negatif, negatif lah semua. Okay. Kalau positif, positif lah semua. Right. Jadi kiri kanan dia akan positif. Okay. Tapi kalau tengah dia positif, kiri kanan dia adalah negatif. Okay. Itu dia punya rusak. Jadi soalan dia macam apa? Soalan dia adalah greater than 0. Kalau kita 0,
kita ambil dia positif. Ini positif. Eh, x apa? X lebih besar daripada 3 dan x lebih besar daripada 4. Alright. Sebenarnya yang tak kepada x less than negative 3 and x greater than 4. Itu je. Eh? Jadi ada ni. Nombor satu. Alah, kalau this. It is. Not saya dah bagi contoh. Dalam saya pun ada bagi dia punya video. Okay. Kita pergi kepada rational in equalities. Solving rational equalities is equal likely solving quadratic in equalities. Sama juga. Bagaimana kita nak solve in equalities, quadratic, begitu juga kita nak solve rational in equalities. Cuma yang part akhir tu kita kena lain sikit lah. So step 1, find the point of interest, iaitu kita assume equal 0 dan cari point lah. Okay, vertical asymptote. Okay, vertical asymptote ni adalah nilai yang sepatutnya kalau dalam graf, vertical asymptote ni adalah macam graf sini adalah satu nilai yang tidak menyentuh satu garis ni, satu garis. Tapi kita abaikanlah vertical asymptote ni. Yang kita assume x, kita assume the value equal 0, kita cari nilai x, itu je. Okay, in between the point of interest, the function is greater than 0 or less than 0. Okay, benda yang sama. Okay, between point of interest, sama ada greater than 0 or less than 0. And pick a test value to find out which is it less than greater than 0 or less than 0. Okay, example. Solve the rational inequalities. Jadi kita ada n plus 1, n minus 1. Okay. Jadi apa kita buat? Kita assume atas dia n plus 1, 0. Okay. Kita assume n 1 equal 0. N 0. Ah, saya gini ni. Okay. Right. Jadi dia akan jadi sini belah kiri x equal to negative 1, x equal to 5. Jadi kalau kita naik, kita akan dapat negative 1 di sini, kita akan dapat 5 di sini. Right. Jadi kita nak check. Kalau macam tadi, macam inequality tadi lah. Okay, di antara bisa kata yang ini negatif, positif, itu je. Benda yang sama macam kualitatif. Alright, jadi antara negatif 1 dengan 5, kita ambil test tu. Let test itu Allah test fair. Okay, test whether x equal to, kita assume x equal. Alright, jadi kita masukkan dalam formula ni x plus 1, x minus 1. Jadi kosong tambah 1 terkong, kita baca dulu. Yes. Bye.
0/1 = 5. 1/5. Okey, Yapid dapat negatif 1/5. Maksudnya kita dapat nilai apa? Nilai negatif. Okey, kalau nilai negatif maksudnya adalah nilai negatif, dia bukan automatik pula adalah nilai positif. Soalan nak adalah less than equal to nilai inilah. So, dia ada negatif 1 dengan 5 x ni. So, kita. Tapi, ini masalahnya kalau rasional. Dia bawah boleh sama dengan kosong. Okay? Dia jadi dekat dengan 5 tu tak boleh dengan. Maksudnya kalau kita buang tadi sini. Okey. Next slide. Tak keluar lagi. Jadi yang lima kepada less than, dia tidak boleh kata kita tak masukkan dia sama dengan lima. Bawah ni lima tuat lima sama dengan kosong. Kita tak ada, tak ada nilai apa-apa nilai kita boleh bagi dengan kita assume dia. Jadi yang boleh kita kata kita jadi dia tak ada sama dengan di sini. Okay. Sama kan 1/5 itu. Eh? Oh. Yep, so you answer. Take concession, solution.
4 plus 3 minus 1. Okay, jadi nombor 1, find where it is equal to 0. So kita assume kita ni x square plus 4x plus 3 equal to 0. Apa kita buat sini? Okey. Jadi nampak dia belah ini panggil apa ni? Atas. Dulu nampak ya. Okey. Untuk bagi atas jadi apa yang kita buat? Itu nanti lah kita kena cari x. Okey, jadi atas tu lah x kedua tambah 4x tambah 3. So dengan kosong. Okay. Saya punya iPad dah jadi panas lepas tu nak tulis dia jadi sangkut dah. Sama dengan kereta apa pula. Line pula. Dan line sangkut dia. Right. Quadratic lah, kita kena carilah gunakan kereta. Kuadratik. Okey. Jadi yang ini kita kena apa kita guna kalkulator. Yai. Sama 3 sama dengan atau pula yang ini dengan 1. Okey, dapatlah x sama dengan 1 yang ini. Okey, dah betul. Okey, so nilai 1 negatif 3, negatif 1 and 1. Jadi kita nak ada satu, apa misalnya kata kuadratik ni ada dua nilai kan, negatif 3 dan 1. Tapi kita ada 3 nilai, jadi kita buat dia dalam lain. Ikut susunan, jadi paling kecil adalah negatif 3. Okey. Di tengah adalah negatif 1. Di tepi, kanan adalah nilai 1. Okey, jadi kita nak check sama ada, kita ambil satu bahagian, nak check sama ada dia negatif atau positif. Misal kata kita ambil nilai negatif 1 ke 1 ni. Okey, itu yang paling senang. Jadi kita ambil test point untuk ini sama ada dia check ada negatif ataupun positif. Positif kat sini. Jadi kita let kita ambil negatif 1 negatif 1, satu nilai ambil antara negatif 1 negatif 1 lah x sama dengan. Jadi kita masuk nilai dia kosong ke dalam function tu, iaitu x kosong 2. So jadi x kosong 2 tambah 4 x x tolak 1 sama dengan kosong tambah kosong tambah per negatif 1. Okey, jadi kita negatif 3 nilai negatif. Okey, Allahuakbar, saya tulis itu je.
nilai negatif. Sini adalah nilai negatif. Jadi automatik kiri dan kanan akan jadi nilai positif. Sini jadi nilai. Dan sebelah positif ni akan jadi nilai negatif. Okey, jadi dia akan jadi selang-seli. Alright. Jadi selepas tu apa yang kita buat? Apa? Soalan adalah dia kata greater than 0. Okey, kalau dia greater than 0 maksudnya nilai positif. Jadi mana yang kawasan nilai positif? Satu yang ni. Satu lagi yang ni. Antara negatif 3 dan negatif 1. Okay. 3 less than S lah. S less than 1. Satu lagi adalah X greater than 1. Okay. Sebab ini between. Yang pergi kanan, yang ini awak kena tahu. Okay. Ni ada sama berarti ya. Kiri kanan dia lagi gitu. Okay, so X greater than negatif, X greater than 1. So ada dua, dia punya dua, dipanggil dua inequalities di sini. Alright, cuba tengok soalan ada tak ada. Okay, kalau tak ada itu jawapan dia. Yeah. Alright. Okay, buat soalan nombor 2 dahulu.
Okey, tadi saya kata soalan dulu. Okay. Jadi, kita assume dia 1, x tolak 1 sama dengan 0 dan x tolak 3 sama dengan 0. Jadi, ini akan jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Right. Jadi, kita buat random line antara 1 dengan 3. Ada dua nilai. Jadi kita nak tengok antara ketengah ni ada nilai negatif atau nilai positif. Okey. Itu nilai positif negatif, so kita cari test value kat sini. Select x sama dengan apa? Antara 1 dengan 3. Jadi nilai apa? Kita kata assume x sama dengan 2 lah. Okey. Jadi apa kita buat? Kita masukkan adalah 2 tolak 1 iaitu kita assume that adalah x tolak 1 x tolak 3. Jadi x tolak 2 dan x sorry 2 tolak 1 dengan 2 tolak 3 sama dengan negatif 1 per 1. Masalah. 2 tolak 1, 1. 2 tolak 3, negatif 1 sama dengan negatif 1 lah. Negatif 1 nilai negatif. Maksudnya tengah-tengah adalah negatif, di kiri kanan dia adalah nilai positif. Okey, jadi tengok balik pada soalan. Soalan nak apa? Dia adalah nilai daripada kosong. Maksudnya dia nilai positif. Positif yang mana? Yang belah kiri dan belah kanan. Okey, jadi x dia ini adalah 1. Jadi kalau di tengah ada interval dia adalah 1 less than x less than 3. Tapi untuk belah kiri kita ke kiri lah. So x less than 1 ke kanan dia akan ke kanan, x greater than 3. So jawapan dia akan jadi x less than 1 or x greater than 3. Okey. Dapatlah yang itu. Jadi, harap semua dapat lah. Okey. Jadi itu adalah rash in equities. Okey. Okey. Kita tengok dia punya application system of inequalities. Okey. The statement 3x minus 1. Okey, system of equalities ni maksudnya kita nak tengoklah dia punya macam equation. Ini adalah system of equation. Bagaimana dikatakan system of equation? Maksudnya kita nak selesaikan lebih daripada satu equation. Okey, sama juga yang inequalities. Dia ada lebih daripada dua inequalities. Okey. The statement 3x minus y less than 5 and x squared plus 3y greater equal to 6 are inequalities in two variable. An order pair, okay, AB is the solution of an inequalities. Okey. In x and y, if the inequalities is true, when A and B are substituted for X and Y respectively, the graph of inequalities is the collection of all solutions of the inequalities. To sketch the graph of an inequalities, begin by sketching the graph. Jadi, kita nak selesaikan system of inequalities, kita tak boleh direct menggunakan cara system of equation. Jadi, kita kena gunakan graph. Okey, jadi jadi apa kita buat? Kita sketch graph yang dia beri. Okey, equation and equation and dia bagilah. Kalau dua, dua lah. Kalau satu, satu lah. Kalau tiga, tiga lah.
Okay, next, the sketch. We can sketch the graph of the corresponding equation. The graph of the equation will normally separate the plane into two or more region. Jadi, dia akan pecahkan kepada beberapa region atau bahagian. In each region, one of the following must be true. Okay, number one, all points in the region are solution of the inequalities. And number two, no points in the region is a solution of the inequalities. Jadi dia ada dua hypothesis lah, assumption. Sama ada dia adalah solution untuk inequalities ataupun tidak. Okay. Of the sketch the graph of this in two variables. Okay. Replace the inequality sign by an equal sign and sketch the graph of the resulting equation. Zero dash line for less than or greater and solid line for less than equal to or greater equal to. Jadi dash line tu maksudnya dotted line lah. Dash garis putus-putus. Okay, dotted line ke nak buat dash line ke sama juga. Eh? Kalau solid line tu line yang biasalah. Okay, test one point in each of the region formed by the graph. In step one, if the point satisfy the inequality, shade the region to denote that every point in the region satisfy the inequalities. Okay, kita tengok example 3.9. Okay, sketch the graph the inequalities. Okay, jadi untuk yang x greater than negative 2. Jadi first, apa kita buat? Kita jadikan dia line ni lah. Yeah. Daripada x greater than negative 2 to x equal to negative 2. Pertama. Jadi dengan kata lain, kita nak draw, nak sketch apa line x equal to negative 2. Ni x negative 3 pula dah. Line dia. Okay. Sepatutnya S equal to negative 2 lah. Eh? Negative 2. Okay. Jadi kita ambil negative 2. Okay. Kita ada 2 axis. Satu axis X and satu axis Y. Okay. Mesti tahu. Eh? Jadi kalau kata S equal to negative 2 maksudnya start from 0. Sini daripada negative 2 kepada 2. Okay, since dia kata S equal negative 2, maksudnya garis ni lah, yang dotted line ni. Okay, equal to negative 2. Jadi Y dia berubah, cuma X nya tak berubah. Okay, jadi selepas kita dah buat line ni, apa yang kita buat? Kita test satu titik antara atau kiri atau kanan. Okay, sebab kita nak test X greater negative 2 ni. Okay. Jadi misal kata kita ambil titik ni kosong, negatif 3, kosong. Okey, jadi 3 kosong kita masuk ke dalam ini. Jadi X sama dengan 3, kata dia negatif 2. Jadi check, betul ke tidak? True or false dengan statement negatif 3 adalah lebih besar daripada negatif 2. Okey, kalau misal kata false, maksudnya tidak, maksudnya kawasannya bukan di sini. Jadi kawasannya area ni sini. Okay. Itu cara dia. Okay. Contohnya adalah kata Y sama dengan less than negative 3. Ini daripada Y less than equal to 3. Kita assume dulu Y equal to 3. Okay. Y equal to 3. Jadi kita buat garisan Y equal to 3 dahulu. Okay. So Y equal to 3. Kita lah ini 1, 2, 3. Kita tengok dia equal to 3. Jadi dia bukan line, dia adalah solid line. Dia adalah solid line kat sini. Eh, betul-betul kan? Okay, dia adalah solid line. Lepas tu dia adalah line ni adalah Y sama 3. Eh? Dia bukannya equation Y less than equal to 3. Dia adalah line Y sama dengan 3. Jadi kita test, kita tengok sebab kita punya soalan adalah Y less than equal to 3. Jadi ambil satu point untuk dimasukkan dalam kita punya equalities untuk check sama ada betul atau tidak. Contohnya kita ambil sini adalah kosong kosong. Paling senang sini kosong kosong. Okay, so Y sama dengan kosong. Y less than equal to 3.
betul atau tidak. Kosong lebih kecil atau sama dengan 3. Yeah. Statement true. Jadi regionnya di bawah. Okay, regionnya di bawah. Okay, kena lorekkan. Eh. Kalau kita ada graf ini, example. Graph for for y minus 3x less than greater equal to 12. Okay. Jadi jadi kalau kita tengok, first kita tahu dia adalah solid line. Okay. Dapat daripada equalities, kita tengok dia adalah solid line sebab dia ada equal di bawah. Alright. Jadi bagaimana kita nak scale for y minus 3x greater equal to 12? Kita tak ada, tak ada ilmu pun nak lukis ni. So, paling senang kita nak lukis di arah. Untuk graph system of inequalities ni, soalan akan diberi dalam bentuk linear. Y power 1, X power 1. Eh? Sekejap eh. Alright. Jadi apa kita tulis, kita nak buat? So nak garis, nak buat satu garisan, kita kena ada dua point. Paling kurang dua point. Satu point tak boleh nak buat garis. Okay. Jadi kita kena dapat dua point. Jadi paling senang adalah kita assume x sama dengan kosong, y sama dengan kosong. Itu je. Okay, so if x equal to 0, kita masuk x equal to 0, kita akan dapat nilai y. Jadi kalau x kosong, y 3, kita akan dapat get kosong y 3. Satu lagi, kalau y sama dengan kosong, kita boleh cari nilai x. So x dengan negatif 4, y sama dengan kosong. Jadi lah. Jadi kita akan dapat 2 point. 2 point tu awak graf. Okay. 103, satu lagi dengan 0. Sama dengan 03. Okay, ini adalah garisan for y minus x equal 12. Dia adalah solid line. Okay, kenapa solid line? Equal for y minus 3x greater or equal to 12. Okay, jadi kita tahu region mana. Okay, kita ambil balik. For minus 3x greater equal to 12. Which region yang kita nak guna? Atas atau bawah? Dia ada dua region kan? Region pertama ataupun region kedua. Okay. Atas atau bawah. Jadi, kita ambil satu test satu point. Okay. Misalnya kata point yang paling senang kita ambil adalah point kosong. Kosong sini. Paling senang. Kita masukkan ke dalam equation. Equalities kita. Jadi, kosong 4 darab 0, tolak 3 darab 0, greater equal to 12. 0, tolak 0, 0. 0 lebih besar daripada 12. Okay, so check. Oh, false. Betul ke 0 lebih besar daripada 12? Okay, false kan? Salah kan? Okay, jadi maksudnya ini adalah kosan false. Jadi kosan yang betul adalah yang ini. Atas. Tapi kalau kosan dia adalah true, maksudnya itulah yang betul. Okey. Itu cara kita nak tahu di mana kawasan dia. Nak di mana kita nak lorek kawasan dia. Nak tentukan. Okey. Okey. Besar kata tak cari satu poin ni. Okey. 6. Maksudnya poin ni adalah nilai kosong 6. Jadi kosong 6 ni awak masukkan dalam ni. Iaitu 4 darab 6 tolak 3 darab 0. Dia besar pada 12. 4 kainah 24. 24, 3 darab 0, 0, 24, dia besar pada 12. Jadi true or false? 24, dia besar pada 12. Jadi maksudnya besar betul kan? 24 ke 12. Jadi kawasannya ada di atas juga. Okay. Jadi dia punya statement tak akan berubah. Dia punya result dia tak akan berubah. Awak ambil point mana-mana pun, benda dia tak akan berubah. Jadi bagaimana nak senang? Nak tentukan region, nak tentukan point mana kita nak confuse, mana point yang sesuai yang kita nak guna. Okay. Jadi
kita seboleh-bolehnya kalau kita ada satu garis, kita ambil yang point yang paling minimum, iaitu yang paling sedang adalah kosong untuk sebagai the test point untuk inequalities. Melainkan garis tu melalui kosong-kosong. Itu awak tak boleh gunalah. Awak kena ambil yang point yang lain. Misal kata atas sikit, 0-1 ke 1-0 ke itu. Tapi kalau misal kata garis yang macam ni, awak ambillah titik 0-0 sebagai test point. Okay. Sama juga untuk example 3.11. Okay. Kita ambil x 0, y 0, so dapat 0, 2, 3, 0. Dapat 0, 2, 3, 0, per dotted line. Sebab dia less than. Okay, dia tak ada equal. Jadi, dia ada line. Jadi, kita tengok region 1 ke atau region 2. Kawasan dia. Okay, jadi kita ambil soalan dia. 2x yang pun 3y. 2x yang pun 3y. Less than 6. Kita udah kosong, kosong. Jadi kosong-kosong tu represent untuk region nombor 2. Ingat eh? Yang tadi kosong apa juga represent region nombor 2. Okey. Jadi kita masuk kosong sini. Kosong tambah kosong lebih kecil daripada 6. Kosong lebih kecil daripada 6. So adalah true lah. Okey, true or false. Jadi kosong lebih 6. So, true. Kalau true, okay. Region ni, inilah region dia. Kawasan dia. Itu je lah. Boleh buat. Walaupun saya dah bagi notes. Dapat kertagraf. Kertagraf kosong juga dia bagi sebenarnya. Okay. Padahal ini apa jawab. Markah paling banyak. Okay, practice awak boleh buat dan tengok misal kata kita ada case yang, yang banyak ni. Okay, find a solution using the graphical method for the system of inequalities. Okay, jadi final tolong prepare satu ke dua like kertas graf. Okay, memang akan ada soalan untuk satu kertas graf pula untuk buat benda ni. Jadi, apa yang kita buat? So, sketchkan tiga-tiga graf ni dalam satu axis. Satu kertas graf. Okay, kita akan sketch ketiga equation ni dalam satu graf. Okay, definition graf sebenarnya equation dengan axis adalah graf. Jadi, akan sketch y sama dengan 2x tolak 4. Okey, y sama dengan 2x tolak 4. Satu lagi y sama dengan 4. Y sama dengan 3, x tambah 3. Ada 3. So, yang ini kita assume x sama dengan 0, y sama dengan 0. Y sama dengan 9, tak ada masalah. Ini pun x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Okey, kena tentu. Jadi, untuk yang pertama, 2x tolak 4 ni, kalau x sama dengan 0, negatif 4. So, point dia adalah kosong negatif 4. Kalau y kosong, 4 x sama dengan 2. Okay. Kosong, x tolak 4. 4 sama dengan 2 x. So, x sama dengan 2. Jadi, 2 kosong. Okay, listkan dia dulu. Okay, rangkakan dulu. Kalau x kosong, y sama dengan 3. Jadi, akan dapat y sama 3 akan dapat 0, 3. Kalau y kosong dengan 1. Jadi akan dapat 0 sama dengan negatif 3x tambah. Jadi negatif 3 sama dengan negatif 3x. So x sama dengan 1. Sorry. X sama dengan 1. Jadi akan dapat 1, 0. Rangkakan dulu. Okay. Baru ni plotkan dia. Okay. Misalkan sama ni. Kita dapat kosong negatif 4 dengan 2 kosong. Okey, ini adalah kosong negatif 4. Ini adalah 2 kosong. Okey. 4 straight line solid. Kenapa solid? Okey. Jadi equal. So,
kita guna solid. Okay. Okay. Lepas tu buat test. Okay, test untuk yang pertama untuk jadi y equal to x minus 4. Y greater equal to x minus 4. Okay, ambil kosong. Kosong. Okay. Lebih besar sama dengan kosong tolak 4. Kosong lebih besar sama dengan 4. True or false? Itulah kawasan dia. Okay, sebab itulah kawasan dia di sini. Okay. Untuk soalan nombor 2. Equation 2, y sama negatif 4. Okay, sorry. Y sama 4. Dia y sama negatif 4 sini. Dia ada tak naik kan? Okay. Dapat solid S ni. Okay. Y sama dengan negatif 4. Sebab tu point adalah kosong-kosong. Jadi kita punya point adalah y is equal to 4. Masuk nilai kosong. Kosong lebih besar daripada negatif 4. Betul kan? Okey, kosong lebih besar daripada 4. So kawasan di atas. Okey. Lepas tu ya, kalau dapat atas, maksudnya kita akan dapat kosong inilah. Okey. Dia akan atas kosong. Jadi apa yang kita buat? Kita tengok tempat yang bertindih. Okey. Yang bertindih, yang overlap daripada yang pertama dengan yang kedua. Jadi yang pertama kedua overlap dekat mana? Yang ini dengan yang ini. Kosong ni. Okey. Yang ini yang tak overlap ni, so kita boleh padam. Okey. So kawasan yang ini je. Okey. Okey, yang ketiga pula adalah garis y. Jadi antara point 3 dengan 1 kosong. Okey, kosong 3. Okey, ini adalah sini adalah kosong. Kosong 3. Ini adalah 1. Ini adalah 1 kosong. Okey, dapat garis lain. Okey, the solid line. Soalan dia. Okay. Dia guna soal. Kalau macam test nanti dapat gerah macam ni, kita nak upload jawapan macam ni juga lah. Jawapan apa? Jawapan yang gerah macam ni lah. Graf lah. Kita kena lukis graf juga lah. Kena lukis graf. Tapi bukannya satu-satu graf. Jadi dah complete graf, hantar. Bukannya satu-satu. Okay, yang dah complete, hantar satu je. Jangan pula awak kena step by step. Ini tak payah. Saya nak complete graph je. Okay? Okay. Alright. Jadi, kita dah dapat ni, yang saya kata yang ketiga ni, kita dapat garis. Jadi, dapat ni kita tengok region juga. Y greater equal to negative 3. S tambah 3. So, test point kita berada dekat mana? Kosong. Kosong dekat sini juga. Jadi, check. Kosong. Kosong tambah 3. Jadi kosong lebih kecil. Betul atau tidak? Okey, kalau betul, so ini kawasan dia. Dan yang overlap tu, yang berdiri tu, itulah jawapan dia. Okey, jadi satu, beta pensil. Okey, jadi setelah dalorek, yang overlap tu, yang tak overlap tadi, saya padam. Padam tak siap, so tinggal kawasan dia. Okay, last, awak akan dapat satu region. Okay, awak akan dapat satu region, itulah jawapan dia. Jadi, itu dia yang kita nak. Okay, misal kata ini yang final, okay, inilah final saya nak. Okay, tak perlu awak nak tunjukkan satu per satu dia punya step dia. Okay, dah. Dia untuk equalities, sistem equalities ni adalah selalunya
untuk optimasikan. Okay, linear optimization untuk untuk misalnya kata case untuk faham apa business, okay, profit loss, optimize untuk produk, apa lagi tu? Saya ingatlah dengan kita semua, eh. Saya ingat untuk yang profit loss, lepas tu break even point, untuk lagi untuk dan bahagian lain untuk population statistics boleh guna kat sini, untuk mangsa pemangsa apa semua, bila optimize dia, bila minimize dia, okey. Ini banyak guna untuk jadi example 3.3 pun awak boleh tengoklah. Eh, benda yang saya tu kumpulkan ketiga-tiga, misalnya kata tiga benda ni iaitu x plus y sama sebelah pertama dulu, eh. 5x tambah y sama dengan 15. X tambah 2y sama dengan 12. Okay, sketch satu-satu. Sketch satu dapat ni. Tengok dia ada solid line ke tak? Kalau solid line buat garis, solid line warna belah ni. Kalau misalnya not equal, ya tak ada equal, dia kosong ya, less than dia atau greater je. So buatlah dashed line ataupun dotted line. Lepas tu ambil satu test point. Saya kata ambil test point adalah kosong-kosong. Kekalkan untuk ketiga-tiga sekali. Okay? Kekal ketiga sekali. Lepas tu masukkan, lepas tu check sama true or false. Kalau true, itu kawasan dia. Kalau false, satu kawasan yang lain. Okay? Itu kita dia. System of inequalities. Okay? Benda seperti ini tinggalkan je untuk awak macam sendiri. Tapi ini pun tak ada jawab. So, terpaksa dah tunjuk juga. Okay? Alright. So, final. Dia bagi, tunjuk 3. Kadang-kadang ada pihak. 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terkejut, buat pelan-pelan. Okay, lepas tu ni dia bagi part. Dan seterusnya, jadi awak boleh. Okay. Bun Linda kenapa? Tiba-tiba upload gambar seminar. Eh? Ada pun masuk ke? Okey. Jadi itu adalah sistem awak boleh buat perubahan. Jadi itu adalah inequalities ni adalah yang chapter yang saya bincang dalam seminar adalah chapter yang boleh bagi markah yang banyak, iaitu first set, system equation, system inequalities. Yang basic lagi dua adalah derivative dengan derivative dengan satu lagi apa? Integrations. Okay, dan satu lagi chapter terakhir, chapter terakhir adalah business math. Itu pun kalau awak boleh baca sendiri sebab business math ni saya dah andaikan semua dah tahu pasal apa, pasal bunga kan. Okay, iaitu buat investment, pinjam apa, buat faedah, pinjam duit, buat loan apa semua. Sebenarnya kita guna benda-benda tu. Jadi itu yang saya tinggalkan untuk awak baca sendiri. Tapi kalau ada apa video nanti, saya akan upload lah video yang mana yang lebih baik untuk benda tu. Eh? Untuk aplikasi saya tak bincang sangat dalam saya tak akan bincang dalam ketiga seminar, memang tak sempat masa. Jadi kita bincang untuk basic je. Eh? Okay, so kita ada berapa, 45 minit lagi insyaAllah. Termasuk chapter derivative. Okay. Derivative is a measurement of how a function changes when the value of its inputs change. The chapter contains the notions of derivative, technique of differentiation and higher order of derivative. Okay, jadi derivative adalah measurement lah. Okay, perubahan-perubahan pada functions. Okay, selalunya benda ni dia digunakan dalam engineering. Okay. Engineering untuk membuat approximation value.
approximation untuk measure, sebab kadang-kadang kita tak boleh nak dapat dia punya accurate punya value. Kalau nak cari accurate, dia akan ambil masa yang lama untuk buat perkiraan. Jadi derivative adalah dia punya panggil alternative methods. Okay, takut-takut kan katanya apa guna derivative di differentiation apa semua ni tak nampak, tapi itu dah sebenarnya derivative ni adalah cara lain untuk kita buat measurements, okay, alternative measurements. Okay, misalnya kata kita nak cari luas luas untuk satu bangunan, luas satu bangunan ataupun misalnya kata luas untuk satu layar ke atau yang melengkung apa semua, kita tak boleh guna cara yang biasa, okay, panjang darat lebar. Kalau kita ada misalnya kata layar lengkung yang banyak, jadi apa kita buat? Kita buat approximation. Okay, itulah gunanya derivative. Eh, derivative dengan integration dia punya pair lah. Okay, notion of derivative: there is no single uniform notation for derivative. Instead, the derivative can be written in the several ways. The usefulness of each notation varies with the context, and it is sometimes advantageous to use more than one notation in the given context. Okay, the following arguments notation for the first derivative of y equal to fx. So, function selanjutnya kita akan tulis dalam bentuk y equal to fx. Daripada fx baru kita dy over dx ataupun f prime x atau y prime ataupun dx. Ni dalam ni kita akan membiasakan dalam bentuk dy over dx, f prime x, itu je kot. Okay, higher order baru kita guna yang f, wah, fx, fx by di bawah. Okay, positions. Okay, jadi dia nak differentiate apa sebenarnya? Dia nak differentiate functions. Okay, dia nak differentiate function, tak ada benda lain. Okay, if c is any real number, okay, derivative of constant function, if c is any real number, then the differentiate c respect to x ataupun dc over dx is equal to 0. Okay, maksudnya kalau kita differentiate number, dia adalah sama dengan kosong. Okay, misal kata fx equal to 7. So, f prime d, f prime x ataupun d over dx equal to 0. Kita tak kata y sebab dia kata f sini. Okay, fx equal to 7. So, d over dx 7 equal to 0. Mainkan y equal to 3x. Okay, bagi dx. Okay. Ya Allah, putusan dy over d. Okay, tapi kalau kata f, kita gunakan f prime x ataupun d over d x 7, itu 7 ini. Okay, equal to 0. Right. Sama juga macam d s pi sama kosong, set 5 equal 0, 1 over 6 equal 0. Jadi apa-apa kita differentiate nombor, okay, misalnya kata number, misalnya kata 1000, kita akan dapat sama dengan kosong. Eh, itu adalah constant function. 4.2.2, power rule. Okay, apa maksud power rule? Okay, misalnya kata kita ada y equal to fx, sorry, misalnya kata y, kita ada x kuasa 3. Okay, ini panggil power lah. Okay, kita ada power functions. Eh, so, for any real number, n, d over dx s power n equal to nx power n minus 1. Ataupun kalau kita ada constant, constant kita boleh keluarkan ataupun nak bawa. Ia akan jadi n minus 1 times dengan n kat atas ni, kat bawah. Dengan kata lain, kalau kita ada y equal x power n. Okay, saya dah kata into of y lah. So, x sama dengan n ni kita turun dahulu. Kita dapat n dan x, barulah kita tolak dengan, tolak index dia. Okay, carry ke bawah dulu, turun bawah, barulah power tu kita tolak satu.
ataupun saya kata y sama dengan c, c adalah constant, s power m, n lah. Jadi dy sama dengan n ke power 1, jadi n darab dengan c darab x, n kepulak dengan 1. Okay, itu je lah. Okay. Contoh dia, example adalah y itu x power 5. Okay, ini. Okay, kalau lupa macam ni lah. Jadi, y sama dengan x power 5. So, dy berarti x. 5 itu depan. Okay, jadi 5x. 5 pula 1. 4x plus 4. Okay. Lain iaitu y sama dengan x kuasa 3. Y sama dengan x kuasa 3, jadi dy over x sama dengan 3 kita bawa ke depan, 3x patut power kita bawa dengan 1, dapatlah 3x kuasa 2. Okey, itu je lah. Okey, untuk b dia adalah di bawah. Okey, 1 over x power 7. Okay. Jadi apa kita buat kalau berada di bawah? Okay. Jadi kita bawa ke atas dulu. Jangan terus differentiate. Okay, sama macam ni lah. Okay. Sorry. Yang ni. Y sama dengan x power negatif 7. Kita buat ke atas daripada positif. Jadi negatif. Jadi y sama dengan 7. So dy over dx. Jadi kita bawa 7 ke depan, akan dapat negatif 7x. Negatif 7 tolak 1, dapat negatif 7x tolak 8. Okey, cukup dekat sini pun boleh, ataupun awak duduk ke sini pun boleh. Eh, mana-mana jawapan pun boleh, tak ada masalah. Eh, contoh lain saya kata y sama dengan 2 per x kuasa 3. Okey, kuasa 3 yang sedap. Jadi apa kita buat? Kita tukarkan dulu. Okey, y sama dengan 2 x kuasa 3 akan jadi kuasa negatif 3. Okey. Y over x sama dengan negatif 3 buat turun, darabkan dengan 2 x negatif 3 tolak 1. Dapatlah 3, 2, negatif 6, x tolak 4. Dapatlah ini. Eh? Itu kalau kes yang ada fraction. Okey, misal kata yang 3, yang 9. Nilai, nilai value di depan x. Okey, misal kata inilah. Okey. Y sama 3, x sama 7. So, 7 dibawa ke depan. 7 ke depan akan jadi 7 darab 3. Yang 7 akan tolak 1, 7 tolak 1, 6. Jadi 3 ke 7, 21. 21 x kuasa 6. Okay, ataupun kita ada contoh lain. Kita ada contoh lain. Y sama dengan 4 x kuasa 5. Tadilah. Okay, so dy over dx sama dengan 5 berpikiran dalam 4 x 5 kuasa 5 tolak 1. Jadi 5 ke 4, 20 x 5 tolak 1, 4. Dapatlah 20 x kuasa 4. Okay, right. Itu soalan C. Case untuk soalan C. Right, untuk soalan D, okay, dia ada square root lah. Radical. Okay, dipanggil sebagai radical. Okay.
Jadi y sama dengan 3/x2 ataupun saya present dulu sebagai inilah. Okey, sebelum tempat ni y sama dengan set x. Y sama dengan set x dahulu. Jadi apa yang kita boleh buat sini, kalau nak dipercikkan, kita tukarkan set x tu menjadi fraction, power fraction lah. So y sama dengan x kuasa 1/2. Okey, barulah differentiate dy per dx. Jadi 1/2 bawa turun. X kuasa 1/2 tolak 1. Akan dapat 1/2. X tolak 1/2. Dapatlah ya. Ini. Okey. Untuk soalan ini, nanti dia berada di bawah. Jadi dia ada di bawah, maksudnya y sama dengan 3/5 set x. Jadi samalah dengan y sama dengan 3/5 kuasa 1/2. Okey. Jadi tak ada differentiate, dia berada di bawah, kita kena buat atas. Jadi y sama dengan 3/5 x kuasa negatif 1/2. 5 biarkan di bawah sebab dia tak ada x. Kita nak x saja bawa di atas. Okey. Jadi dy per dx sama dengan negatif 1/2 dengan 3/5. X tolak 1/2 tolak 1. Jadi kita akan dapat negatif 3/10. X tolak 3/2. Okey. Dapat lain ni. Okey. Nak tinggal begini boleh. Nak tukar sini pun boleh. Tapi bagi saya, dapat ini pun dah cukup. Okey. Boleh cuba-cuba buat soalan nombor satu. Eh, tak tu lah. Soalan nombor tiga. Dan soalan nombor enam dah. Nombor tujuh. Okey, yang lain boleh buat. Eh, soalan nombor tiga dengan soalan nombor tiga. Cepat. Okay, dah. Soalan tiga, apa jawapannya? Apa jawapan soalan tiga? Tak rapat lagi tu, sekejap. Oh, sekejap lagi.
Ahmad Syami. Ahmad Syami tak ada. Amirul Syami. Tak, saya attendant. Dua orang. Eh, nombor tiga. Okay dah. Okay. Apa-apa? Nombor empat? Nombor tiga? Hilang dah.
Dah. Okey. Ada ke? Two point three, sum and difference. If f and g are x, then so are f plus minus g and the d of the f f s plus minus g x equal to d of the s f x plus minus d of s g s plus equal to f prime s plus minus g prime s. That means kalau yang ini yang kita tengok di atas untuk yang power rule ni. 3 s per 4 over s per 6, tapi untuk sign difference dia ada lebih daripada 1, iaitu saya kata ada 10 x x 2 2 s 3. Jadi apa kita buat, kita differentiate satu-satu. Okey, terlebih satu. Jadi kalau saya kata first differentiate 10 10 dia akan jadi kosong. Okey, jadi kalau kata f prime x differentiate 10 akan jadi kosong. Differentiate negatif x, okay, dia akan dapat negatif 1. Okay, iaitu dia x ke 1, 1 tolak 1 kosong lah, jadi dapat negatif 1. Tambah 2 x ke 2 akan jadi 2x. Yang ini negatif 2x juga akan dapat negatif, dan x kosong 2 akan dapat yang ini lah. So f prime x yang ini negatif 1 tambah 2x tolak 6, x kosong 2. Untuk soalan B pun sama, dia ada x kosong 4, negatif x kosong 3 tambah 2 over x kosong 2. Jadi kita rewrite dulu sebab ada fraction, kita rewrite dulu akan jadi fx equal to x kuasa 4 tolak x kuasa 1 per 3 tambah 2 x kuasa negatif 2. Jadi kita buat satu. So f prime x differentiate 4x kuasa 4 dapatlah 4x kuasa 3. Differentiate negatif x power 1 over 3, kita akan dapat negatif 1 over 3 x power negatif 2 over 3 plus plus dapatlah negatif 2 x negatif 2 tolak 3 negatif 3. So akan dapatlah yang ini. Okay, ni dapat negatif 2 per 3 ni. Okay, dapat ni. Okay, nak sampai sini boleh, nak sampai sini pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, untuk C pun sama. Okay, jadi kita, fraction ni kita buat ke atas dulu, baru differentiate 1. Jadi sum difference tak ada apa salah. Eh, jadi ada practice you boleh. Tapi kita tengok sekarang adalah product rule. Okay, if fu equal to ux vx and ux and vs are differentiable at x, then d over dx fx equal to del d over dx ux vx equal to ux dx vx plus vx dx ux. Ataupun senang kalau kita ada dua, kita ada fx equal to ux, ataupun kita boleh write as f equal to u v. Okay, u v. So kita ambillah u v prime, u v prime plus v u prime. Yang prime ni adalah kita differentiate. Okay, u v prime plus v u prime. Jadi misal kata kita ada oleh ini, kita 3x tolak 4 x cube minus x square. Jadi ini adalah u, ini adalah v. Mana-mana boleh. Okay, tak kisah u v mana-mana pun boleh. Jadi kita assume u adalah 3x minus 4, v adalah x cube minus x 2. Jadi step 1 ni, step 2 kita differentiate dua-dua sekali. So u prime adalah 3, v prime adalah 3x kosong 2 tolak 2x. Okay, nombor 2. Baru kita substitute dalam formula. Okay, so f prime x equal to u v prime plus v prime, iaitu kita cross saja u v prime dalam ni tambah v u prime. Kita silangkan saja.
Okey. Jadi kita dapatlah 3x kuasa 4 darab dengan 3x kuasa 2 tolak 2x tambah x kuasa 3 tolak x kuasa 2 darabkan dengan 3. So dapat yang D. Kau boleh nak tinggal pun tak ada masalah. Eh, cuma saya nak tengok bagaimana you selesaikan untuk dapatkan yang ini saja. Okey, nak tahu product rule tu betul atau tidak. Itu saja. Untuk soalan berdua, sama juga. X kuasa 2 tambah 3X tolak 4, 2X tolak X kuasa 2, 1 over X kuasa 2. Jadi, ini adalah U, ini adalah V. So, U adalah X kuasa 2 tambah 3X tolak 4, V adalah 2X tolak 1 over X kuasa 2. Ataupun kita rewrite dahulu sebagai ini, 2X tolak X power negatif 2. Jadi, ni adalah step 1. Step 2 adalah kita differentiate. So, u prime equal to 2x tambah 3. V prime adalah 2x tambah 2x kuasa negatif 3. Okay, nak tulis kini boleh, nak kini pun tak ada masalah. So, apa kita buat? Lepas tu, baru kita crosskan. U ni darabkan dengan ni. Okay, jadi x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Lepas tu darabkan dengan 2 tambah 2 over x power 3. Lepas tu v u prime darab. Tambah ni v darabkan dengan u prime. Sorry, salah. V darabkan dengan u. U prime. Okay. V darabkan dengan u prime. So, dapatlah yang ini. V. So U dia adalah yang ni, V adalah yang ni. Differentiate dua-dua sekali dapat U prime, kita akan dapat V prime. So U ni kita dapat V prime, V kita dapat U prime. Then kita tambahkan, kita dapat dia yang ini. Okay. Soalan yang pertama. Okay, U, ini adalah U, inilah V. So, U sama dengan 2X tambah 7. V sama dengan X plus 2 tambah 6. X tambah 1. So, U prime, kita check, kita akan dapat 2. V prime, kita akan dapat 2X tolak 6. Lepas tu, itu apa kita darablah? U, V prime. Okay, dy over, sorry, df over, tukar df atau f prime lah seterusnya. Okay, sebab df ni f prime equal to u v prime plus v u prime. So, u 2x tambah 7, x tolak 6, tambah v, x 2 tolak 6, x tambah 1, ada 2. Okay, cukup. Tak kembang-kembang, tak kembang sudah. Okay, itu je lah. Okay. Alright. Contoh lain. Kita ambil soalan nombor 2. Okay. Ini adalah U. Ini adalah V. So, U adalah 3X. 2 tambah 6. V sama dengan 2X tolak 1 per 4. Okay. So, U prime sama dengan 6X. V prime sama dengan 2. So, crosskan dia. Okay. Jadi, 2 F prime sama dengan 3X kuasa 2 tambah 6. Tambahkan dengan 2. Tambah 2X tolak 1 per 4. Tambahkan dengan 6X. Okay, dah. Itu sajalah produk rule. Okay. Jadi, ada lagi 6 untuk awak boleh buat. Okay. Sama juga yang question rule, benda juga sama, cuma formula yang sedikit berbeza. Okay. Apa? Produk dia adalah F equal to U, V. Ini adalah produk. Functions bertemu dengan, darabkan dengan function. Tapi quotient, function divide by functions. Okay, ini panggil quotient lah. Jadi, kita tentukan U untuk menyelesaikan dia. Kita tak nak apa yang kita yang kasih lah. Ok.
okay, iaitu v u prime minus u v prime over v square. Kita gunakan dulu yang ini. Okay, v u prime minus u v prime over v square. Okay. Okay, yang final nanti boleh open book. Okay, buatlah seringkas mana boleh awak punya nota dan formula jadi senang. Janganlah waktu tu awak buka buku tek semua eh. Okay, jadi pertama kita ambil soalan pertama. Okay, kita ada A plus 1 and S square minus. Jadi atas U bawah V automatic. Okay, atas U bawah V. Jangan ubahkan dia. So U sama dengan S tambah 1 U prime V sama dengan X square minus 2. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Differentiate macam biasa. Okay, lepas tu bagaimana kita nak quotient rule. Okay, dari sini tadi untuk product kita start daripada U kan. Untuk quotient kita start daripada V. V U prime okay, minus dengan U V prime. Okay, tadi yang U product kita tambah, tapi ini kita tolak dan kita start daripada V dan kita tolak. Kalau start daripada U, kita tambah. Ingat, quotient adalah tolak. Jadi, akan dapatlah V prime X cos 2 tolak 2 darabkan dengan 1 minus X plus 1 2 X dapat ini. Divide by V. Okay, V square. Okay, cukuplah. Okay, tawai nak kembang-kembang bagai. Tapi kalau nak kembang pun, nak memudahkan pun tak ada masalah. Okay. Number 2. Okay, ini adalah U, inilah V. So U adalah 2X cube minus X. V adalah S power S plus 3. Okay, jadi U prime adalah ini, bahagian ni dapatlah 6X 2 tolak 1. V prime adalah 1 lah, S plus 3 je kan. Bahagian dapat 1. So nak masuk buat quotient rule, V terdarabkan dengan U. Jadi X plus T terdarabkan dengan 6X plus 2 tolak 1. Tolak wajib ada U V prime. U adalah 2X tolak X terdarabkan dengan 1 dapat dengan bawah pula adalah V plus 2. Okay, tapi terdarabkan dengan V bahagikan dengan V plus 2. Okay. Jadi kalau kita buat praktik, kita ambil soalan yang nombor 7. Okay, jadi nombor 7, U adalah ini adalah V. So U sama dengan X 3 tolak 2 X 4, V sama dengan X 2 1. Okay, U sama dengan 3X kuasa 2, 3 buat ke depan jadi 2 eh. Tolak apa? 8X kuasa 3. Okay, V prime sama dengan 2X. Okay, jadi F prime sama dengan V U prime iaitu X kuasa 2. Kita ambil step X kuasa 2 dulu. X kuasa 2 darabkan dengan X kuasa 2. X kos 3 minus U V prime iaitu U tak ke sini. Jadi X kos 3 tolak 2 X kos 4 darabkan dengan X. V balik kos 2 iaitu 1 kos 2. Okay, so itu adalah jadi differential adalah susah. Jadi mesti adalah akan tengok apa bincang pada seminar yang kelima, seminar terakhir. Okey. Seminar terakhir nanti kita akan tengok ini dan kita akan tengok integration. Kalau sempat kita akan apa rujuk sekali apa tengok sekali pada business plan. Simple interest dengan satu lagi compound interest. Okay, simple interest and compound interest. Cuma application saya tak akan sentuh, awak boleh baca sendiri. Eh?
Okey, ada apa-apa yang tanya? Tak ada, doktor. Tengah duk hadam Ha? dulu. Kena Tengah hadam duk dulu. hadam lagi. Tak ada sekejap, doktor. Tak ada. Okey, so kalau tak ada tak apalah kita habis dari sini. Okey. Terjumpa lagi berapa hari bulan? Macam 7, 16, 23 hari bulan 2, 23 hari bulan 1. Okey. Tapi jangan lupa nanti saya akan open untuk attendance minggu depan. Awak isi attendance lah untuk minggu depan ya. Okey. Okey, baik. Okey, alright. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Cik Azam. Sama. Maklum balik ya, doktor, kat dalam WhatsApp. Dalam ni Telegram.